Lanjutan dari episode sebelumnya, yang mana Kendrawani mencoba menggunakan meriam tersebut kepada patung, namun sayang, meriam tersebut tidak beraksi sama sekali. Namun tiba-tiba, ada prajurit datang dan mau melapor Kendrawani yang gak mau diganggu. Ia sangat marah, sebab itu prajurit itu dijadikan percobaan, namun ternyata meriam itu mau menyedot prajurit tersebut. Beruntung saja Cendawa meminta kepada Kendrawani untuk mengeluarkan prajurit tersebut, dikarenakan dia datang ke sini mau melapor. Akhirnya prajurit itu dikeluarkan, dan ternyata benar ada pasukan yang menyerang kerajaan dari Kendrawani. Mumpung dia sudah bisa menggunakan meriam itu, Kendrawani langsung menyedot orang tersebut. Jaga Lelugoro, bawa meriam ini, ikut aku. Siapa mereka, Bopo? Ada-ada saja mengganggu ketenangan kita. Tenang saja, Kentawa. Nanti juga pasti ada musim. Hah? Gunanya? Prajurit, bawa meja itu kemari. Baik, Bopo. Bopo, gunanya? Kurang ajar. Saya harus memberi pelajaran pada lelaki itu. Sedot lelaki itu.
Beres, Bopo. Sekarang meriam penyedot ini sudah benar-benar menyatu dengan saya, Bopo. Bagus. Bagus. Lalu, apa yang akan kamu lakukan pada anak buahnya? Apakah mereka akan kita sedot juga? Ampuni kami, Nyiratu. Kami menyerah. Jangan masukkan kami ke meriam itu. Bagus. Kalau begitu, sekarang kalian menjadi tawananku. Alugoro? Ya, Nyiratu. Kerahkan prajuritmu untuk membawa mereka ke penjara. Baik, Nyiratu. Prajurit, lucuti senjata mereka. Giring mereka masuk penjara. Bopo? Ya, anakku. Kelihatannya orang yang ada dalam meriam ini punya kelebihan, Bopo. Apa salahnya kalau kita manfaatkan? Ya, Bopo setuju. Tapi setelah kita tahu siapa dia sebenarnya dan kenapa ia serang Meranggas. Iya, Bopo. Sekarang kita bawa masuk, kita ajak dia bicara. Ya. Alugoro, bawa masuk. Tinda sukai si berpura-pura sakit agar anaknya dan Rowenda ingin mengikuti perintahnya agar dia mau jadi raja di Malpati. Namun ternyata dan Rowenda tidak mau hal tersebut. Sebab itu, ia pun pergi meninggalkan ibunya itu. Di pagi hari yang mana dan Rowenda dan Angling Kusuma berlatih dan mereka pun sangat semangat untuk menambah ilmu yang lebih tinggi dan pasukan dan Rowenda dan pasukan Angling Kusuma pun bertarung. Kelihatannya kita harus membantu Pangeran Angling Kusuma. Ayo serang! Maju serang! Aku harus menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Kanda Angling Kusuma. Kamu cukup cerdas. Jangan khawatir. Aku akan membantumu dan mengembangkan ilmumu. Teruskan. Bagaimana, Kanda? Lumayan indah. Banyak perubahan. Silakan. Ya.
ada madu. Untuk apa para pelindung kalau akhirnya kedua pemimpin lepas dari pengawalan mereka? Itu artinya Raden dan Nurwenda berhasil mengecoh para pelindung musuhnya Dinda Prati. Dan gerak maju Raden dan Nurwenda menyerang Pangeran Angin Kusuma yang terdesak itu sengaja dibuat untuk memancing kemarahan para prajurit pelindung musuhnya Dinda Prati. Bagus, bagus. Kanda Madu, saya rasa cukup sampai di sini latihannya. Tolong hentikan. Baik, Dinda Prati. Cukup. Hentikan latihan kalian. Di perjalanan Loka Hita ke Goa Waktu Ireng, namun tiba-tiba ada siluman ular yang memanggil Loka Hita dan dia pun menyerangnya. Beruntung Loka Hita bisa melibasnya. Ketika ular itu udah mati, namun tiba-tiba muncul seseorang yang berada dalam ular tersebut dan ia bernama Ki Karkasa. Dan di sini Ki Karkasa pun bercerita apa yang terjadi. Cukup. Kalian cukup sampai di sini saja. Aku akan ke dalam. Iya, Guru. Hei! Ular manja, ular tak tahu diri. Berani-beraninya kamu di situ. Ayo pergi! Kamu tidak mau pergi ya? Berani-beraninya kau berada di pertapaanku ini, ha? Kurang ajar! Kejam sekali kamu. Aku hanya ingin bertapa di sini. Diam kau, ular tak tahu diri. Kamu ini binatang tahu. Aku hancurkan kau.
dan film pun bersambung.